dan masuk mandi terus buka laptop sebab dia nak kena transfer semua gambar yang dia ambil tadi dalam laptop dan hard disk. Bila dah selesai transfer tu, Lan periksa gambar tu dulu. Allahu, menggigil badan Lan bila tengok gambar yang dia ambil. Muka pengantin perempuan tu semuanya jadi hodoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan 5 kisah seram dari kisah villa berhantu hinggalah ke cerita mall berhantu pula. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Kepada yang belum subscribe channel ni, sila subscribe sekarang, like dan komen, share kalau boleh. Pada yang nak join grup Telegram saya, saya ada letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Raba Cerita ni terjadi kepada Bunga. Nama dia Bunga lah. Masa dia praktikal di salah sebuah syarikat di Damansara. Bunga dengan 3 orang kawan dia bernama Maya, Weni dan Indah berhasrat untuk menyewa rumah dekat sekitar tempat kerja diorang. Cari punya cari, dapatlah villa yang terletak tak jauh dari tempat kerja tempat mereka praktikal tu. Mereka berempat pun nak tengok dulu keadaan villa tu macam mana. Sampai je dekat villa tu, mereka disambut oleh Kak Dina yang tengah sarap mengandung. Mereka pun masuk dan nampak 2 orang kakak tengah khusyuk tengok TV. Kak Dina pun perkenalkanlah 2 orang tu. Orang tu pun menyewalah dekat situ juga. Dan cukup bulan ni diorang akan keluar dari pintu gerbang lagi. Mereka berempat ni dah rasa seram sejuk dengan keadaan sekeliling, tapi tetap gagah juga nak teruskan. Sampai dekat dalam bilik tu, mereka tengok semua sudut dan agak seram dengan keadaan bilik tersebut. Bilik tu agak memanjang, ada katil single dan sebuah almari besar dan tinggi, almari antik. Tanpa berfikir panjang, mereka berempat terus bayar duit muka. Walaupun perasaan tak berapa sedap tu ada. Mereka masuk rumah hari Ahad, berebut masing-masing ambil tempat dalam almari nak simpan segala barang dan pakaian. Esoknya mereka pergi kerja macam biasa. Balik dari kerja tu terus masuk bilik. Mereka perasan ada satu bungkusan tepat depan almari, dan dalam bungkusan tu ada pakaian dalam perempuan. Tak tahu siapa punya. Mereka dah muskil sebab sebelum keluar tadi mereka dah periksa, memang tak ada apa-apa pun barang yang bersepah dekat situ. Hari seterusnya pula, bahagian almari atas terbuka luas. Macam biasalah, sebelum pergi kerja mereka akan periksa apa yang patut. Mereka bersangka baik je lah, mungkin angin yang tiup. Antara semua kawan-kawan tu, Bunga ni lah yang paling tinggi. Jadi dia lah yang kena kunci almari kat atas tu. Sebelum ni memang rapatkan je, tak pernah kunci pun. Ada satu hari tu, mereka perasan ada air dekat depan almari, tapi siling tak bocor pun. Sejak Bunga kunci almari tu lah, mereka diganggu dengan teruk. Malam Jumaat, hari keempat mereka tinggal dekat villa tu, mereka semua diganggu. Malam tu giliran Bunga dengan Weni sidai kain. Mereka siap borak, lepas tu gelak-gelak. Maya dengan Indah pula dekat bilik. Bunga dan Weni masuk dalam bilik lepas selesai sidai kain dekat bawah. Masuk je bilik, mereka nampak Maya dan Indah senyap je dengan muka yang sangat pucat. Bunga pun tanya kenapa, tapi mereka senyap je. Selang beberapa minit, baru mereka berdua cerita. Masa Maya tengah iron baju, Indah duduk dekat bawah sambil layan phone. Mereka terdengar sayup-sayup suara orang menangis di sebelah
kiri Maya. Mereka ingatkan mungkin anak jiran yang menangis, tapi bila fikir balik, dekat sebelah kiri tu mana ada rumah. Mereka berdua pun buat tak tahu je lah. Kemudian terdengar lagi suara tu, sayup-sayup je. Bunga hairan jugalah sebab dia dan Winnie memang tak dengar bunyi apa-apa pun masa sidai kain tadi. Kebetulan dalam rumah tu ada mereka berempat je masa tu. Indah terus buka ayat-ayat suci dekat phone dia. Tiba-tiba ayat tu jadi tersekat-sekat. Yang peliknya, ayat tu bukan buka dekat YouTube atau apa pun yang kena gunakan internet. Masa Maya tengah bercerita tu, tiba-tiba mereka terdengar bunyi geseran kerusi makan dekat tingkat bawah. Mereka semua dah mula risau dan semua duduk rapat-rapat sambil baca apa-apa ayat yang patut. Bunga yang terlampau takut baca ayat kerusi dengan sekuat hati sambil menangis. Disebabkan Bunga baca terlampau kuat, tiba-tiba mereka terdengar bunyi gegaran pintu pagar yang sangat kuat. Makin kuat mereka semua menangis dan tak tahu nak buat apa. Tak lama lepas tu, dua orang kakak yang menyewa bilik sebelah pun balik. Mereka terus ke bilik kakak tu dan ceritakan apa yang terjadi. Rupanya masa sampai di rumah tadi, kakak bilik sebelah tu langsung tak dengar apa-apa. Jangankan bunyi pintu pagar, suara mereka menjerit sambil menangis pun dia langsung tak dengar. Maya pun telefon mak ayah dia suruh datang ambil mereka, dan mereka semua tumpang tidur semalaman dekat rumah Maya. Hari berikutnya, mereka ceritakan semuanya pada Kak Dina. Kak Dina macam tak percaya. Kak Dina beritahu yang rumah tu dah dipagar sebelum dia tinggal rumah tu. Kemudian datang pula suami Kak Dina. Kebetulan masa tu Kak Dina tengah sibuk dekat dapur. Mereka ceritakanlah sekali lagi pada suami Kak Dina ni. Suami Kak Dina cakap dia rasa bersalah sebab tak pagar rumah tu. Mereka berempat pelik. Tadi Kak Dina cakap dah pagar, suami dia pula cakap belum pagar. Mana satu yang betul ni pun tak tahu. Tapi mereka rasa Kak Dina yang tipu. Dipendekkan cerita, mereka panggil semua kawan-kawan mereka untuk solat dan baca Yasin dekat rumah. Mereka solat berjemaah dekat bilik. Lepas selesai, semua yang perempuan bergotong royong bersihkan rumah tu sebab rumah tu sangat kotor dan tak terurus. Ada juga yang masak dekat dapur. Yang lelaki pula baca Yasin dekat bilik tu. Habis je baca Yasin, mereka nak jirus air di seluruh kawasan rumah. Bila mereka dah mula nak jirus air tu, tiba-tiba blackout dan api yang tengah menggoreng dekat dapur pun terpadam. Tombol-tombol pintu semua berpusing-pusing. Akhirnya mereka ambil keputusan untuk pindah bilik sebelah sebab akak tu pun dah pindah. Bila dah pindah bilik tu, mereka dah tak kena ganggu lagi. Mak Indah ni pernah bermalam dekat rumah mereka dan bermimpi ada budak kecil mati dalam almari antik tersebut. Budak tu kata hanya nak berkawan dengan mereka berempat je. Mereka percaya gangguan tu semua berpunca dari almari antik tu sebab lepas je Bunga kunci pintu almari bahagian atas, terus terjadinya gangguan ini. Kisah ni berlaku kira-kira 7 tahun lalu, masa Iqbal semester 2 dekat universiti. Iqbal dan beberapa lagi kawan dia masa universiti tu dulu nak pergi bercuti di Port Dickson. Rata-rata mereka ni datang dari pantai timur dan utara semenanjung, jadi masing-masing tak pernah jejakkan kaki lah dekat PD tu masa tu. Masa hari nak bertolak tu, macam-macam hal berlaku. Kereta yang digunakan tiba-tiba mati masa nak pergi beli barang untuk barbecue. Ingatkan masalah bateri, rupa-rupanya minyak habis. Meter minyak entah sejak bila rosak pun tak tahu. Kemudian dua daripada kawan Iqbal ni, dari 10 orang yang nak ke PD tu, tiba-tiba dapat emergency call. Jadi mereka terpaksa tangguhkanlah perjalanan ke PD tu pada waktu malam. Malam tu mereka bergerak. Lepas masuk Highway Plus, baru sedar ada barang yang tertinggal. Macam-macam benda berlaku, macam tak bagi mereka pergi. Tapi mereka teruskan juga trip ni dengan menaiki dua buah kereta, iaitu Avanza dan Saga. 6 orang naik Avanza, 4 orang naik Saga. Si Iqbal ni driver kereta Avanza. Masa tu smartphone masih ramai yang tak pakai lagi, tapi Iqbal dah pakai smartphone lah masa tu. Adalah satu GPS app ni, tak ingatlah apa nama dia. Masing-masing tak tahu jalan nak ke PD, jadi bergantung sepenuhnya pada GPS. Dengan hari yang malam, memang susah lah nak cam jalan. Setibanya mereka di sebuah lampu isyarat, GPS suruh belok ke kanan, padahal papan tanda PD tu terus ke depan. Ke kanan akan masuk ke kampung. Ada yang cakap ikut GPS je lah. Jadi Iqbal pun pergi ke kanan. GPS bawa mereka masuk laluan kawasan kampung yang agak suram. Lampu jalan yang kejap ada dan kejap tak ada. Kereta yang berselisih pun boleh dikira dengan jari. Masing-masing mula rasa tak sedap hati dan terdiam. Disebabkan jalannya terlalu lengang dan lurus, Iqbal pun bawa lah laju sikit. Hari pun dah nak masuk tengah malam, tapi mereka masih belum check in hotel lagi. Jam dekat dashboard dah
dah dekat pukul 11 malam. Laju tak laju lah juga sampai tertinggal geng kereta Saga sampai tak nampak lah dekat belakang tu. Kawan-kawan Iqbal memang tak suka dia bawa laju. Masing-masing marah dan menebel lah dekat Iqbal ni. Iqbal pula jenis tak suka orang komplain cara dia drive. Sampai satu tahap tu Iqbal marah balik kawan-kawan dia. Korang boleh diam tak, jangan membebel. Aku nak fokus lah. Jalan dah lah gelap. Lepas je Iqbal marah mereka, muncul kereta dekat belakang bagi high beam ke arah mereka. Ingatkan tu geng Saga tadi. Dia bawa laju dari belakang nak potong. Bila dia potong, rupanya kereta lain, bukan kereta Saga. Dia sempatlah horn ke arah mereka sambil pecut ke depan. Tak lama lepas tu ada kereta datang dari arah depan pula bagi high beam juga dan horn ke arah mereka. Iqbal macam biasa tak fikir panjang, terus cakap, ada benda bertinggik ikut atas kereta ni. Terus dia kena marah sebab masing-masing pun fikir yang bukan-bukan sebenarnya. Tapi dalam ramai-ramai dalam kereta Avanza tu, ada seorang kawan Iqbal ni, dia diam je. Lepas tu Iqbal bersuara lagi, benda apalah yang korang takutkan sangat. Kalau benda tu betul-betul wujud, dia dah lama dah dekat belakang. Belum sempat Iqbal nak habiskan ayat tu, kawan sebelah dia dah cepuk kepala dia. Masing-masing lah marah sebab keceluparan Iqbal tu. Setelah jauh memandu dalam kampung yang gelap tu, mereka berjaya juga keluar ke jalan utama yang berlampu dan ada banyak kereta. Kereta Saga pun dah berjaya kejar mereka semula. Tapi tak habis sampai situ rupanya. GPS sekali lagi bawa mereka masuk ke jalan kampung. Cuma kali ni jalannya lebih banyak lampu dan ada nampaklah rumah-rumah orang kampung. Rasa tak takut sangat lah. Masa ni lah masing-masing buka cerita hantu, dan salah satunya cerita pasal GPS yang sesatkan orang berlaku di luar negara. Famous jugalah cerita ni dulu, pasal GPS bawa orang tu pusing-pusing tempat yang sama je, dan ia berlaku juga pada mereka. Tapi GPS ni bukannya bawa mereka pusing tempat sama, tapi bawa ke jalan yang mati. Perasaan masa tu tak seram sangat sebab jalan mati tu dalam kampung orang. Ada beberapa buah rumah dekat situ. Ada seorang pakcik tu datang dekat dan tanya nak pergi ke mana. Mereka jawablah nak pergi PD. Terperanjat jugalah dia sebab katanya mereka ni dah tersesat jauh. Masa tu masing-masing dah mula takut. Mereka terus patah balik dan jalan ikut papan tanda. Alhamdulillah, akhirnya mereka tiba di hotel lebih kurang pukul 12.30 pagi. Check in, kemas barang sikit, terus keluar lepak tepi pantai sambil barbecue tengah malam buta tu. Seminggu lepas tu, kawan Iqbal yang banyak diam tu, Rizal namanya, dia mula buka cerita tentang percutian mereka tu. Rizal ni istimewa sikit lah, dengan kata dia boleh nampak benda-benda halus ni. Katanya ada benda yang teman mereka sepanjang perjalanan tu, mula dari traffic light yang Iqbal masuk ke kanan tu. Rizal kata dia nampak ada pakcik muka buruk lambai ke arah mereka, macam ajak mereka lah masuk ke simpang tu. Iqbal tak nampak tapi Rizal nampak. Masa Iqbal tengah pecut tu pula, Rizal kata ada benda yang terbang tepi tingkap sambil tersengih ke arah Iqbal, macam tengah seronok berlumba dengan Iqbal. Kereta lain bagi high beam tu memang betul ada benda dekat atas kereta mereka masa tu. Kepala benda tu jenguk mereka ikut cermin depan, tapi semua tak nampak kecuali Rizal. Mukanya buruk, mata merah, senyum menyeringai. Masa sampai dekat jalan mati tu, benda tu melambai-lambai ajak mereka masuk dalam hutan. Akhir sekali Rizal cakap, kalau kau habiskan ayat cakap benda tu duduk belakang, aku rasa benda tu akan terus masuk dan tak tahulah apa akan jadi. Rizal dia masa tu sebab tengah gigih baca ayat kursi, benda tu tak boleh masuk dalam kereta sebab bacaan ayat tu. Sejak hari tu Iqbal dah tak nak bermulut celupa lagi. Dua tahun lepas, Anne dapat tawaran untuk sambung belajar di sebuah IPTA di utara. Sebelum masuk tu, dia google lah dulu pasal kolej ni dan terjumpa satu cerita yang menyeramkan yang membuatkan dia tak nak sambung belajar dekat sana. Tapi, apa enggan daya, rezeki Allah jangan ditolak. Dah bagi peluang belajar, dia pun belajar lah. Kisah pertama, masa minggu orientasi, ada seorang pelajar perempuan terkena histeria. Menurut cerita daripada kawan Anne tu, iaitu roommate pelajar perempuan tu lah, dia ternampak ada satu lembaga berdiri atas tangga. Lepas tu tiba-tiba lembaga tu lompat atas bahu dia dan terus pingsan. Sedar je dari pingsan, terus histeria. Facilitator pun panggil lah ustaz untuk berubat. Ustaz pesan jangan lalu bawah tangga tu. Sampailah sekarang Anne masih ingat lagi pesan tu. Tapi pelajar yang kena histeria tu dah berhenti belajar. Dia kerap sangat kena gangguan. Gangguan dia macam mana, tak adalah pula dia bercerita. Dia cuma bagi tahu tak tahan kena kacau je. Kisah kedua, bila dah sem 3M belajar dekat sana, barulah dia tahu kesahihan tentang pelajar India yang bunuh diri. Kejadian ni 5 tahun lepas. Dengar cerita, lepas dia mati, boyfriend dia pula bunuh diri.
betul ke tak entahlah. Masa mula-mula dia mati, ramai jugalah yang kena kacau. Ada yang ternampak dia dalam tandas gantung diri dekat pipe shower tu. Ada yang kena ketuk pintu pukul 12 tengah malam. Macam-macam lagi lah. Lama kelamaan gangguan tu mula reda. Bilik tu sekarang memang dah tak ada orang duduk dan tak ada pintu. Jadi segala katil, meja, almari semua tak ada. Kisah ketiga, mula-mula N kena kacau masa semester ketiga. Masa tu semua orang dah tidur. Anne terjaga sebab ada orang panggil dia. Anne pun bangunlah dan tengok ujung katil. Macam roommate dia. Lepas tu Anne tanya kenapa. Dia tak jawab, senyap je. Anne pun tidurlah balik. Masa sempat teruk jugalah Anne kena kacau. Dia dapat sebilik dua orang. Roommate Anne ni jenis orang yang suka lepak sampai 2-3 pagi baru balik. Satu hari tu lepas balik dari solat isyak, Anne pun terus tidur. Malam tu dia ngantuk sangat. Anne ni jenis kalau tidur memang dia akan offkan data. Tak nak kacau, tak nak orang kacau dia tidur. Sebelum off data tu, Anne check dengan kawan dia. Aku nak tidur, aku off data. Apa-apa call aku. Dia pun faham sangatlah dengan perangai Anne ni. Lepas Anne off data, dia pun tidur. Kemudian dalam pukul 11, kawan dia call tanya pasal assignment. Tiba-tiba dia cakap, kau tengah lepak dengan India, mana pula? Kata nak tidur. Eh, bila masa pula aku lepak dengan India? Aku tengah tidur tadi dan kau call, aku jawab lah. Habis tu aku dengar bunyi bising gila. Lagu India lah. Dengar macam India tengah borak-borak. Anne terus letak telefon. Lepas tu memang betul, Anne dengar bunyi bising sangat. Bunyi orang tengah borak-borak betul-betul dekat sebelah telinga dia. Dalam masa yang sama, Anne rasa dia macam kena tindih. Tak boleh bangun dan bergerak. Sejuk, kejang dan sesak nafas dalam 10 minit jugalah. Dalam hati baca ayat kursi. Itu pun baca tak betul sebab takut punya pasal. Lepas dah okey, Anne pun on data dan WhatsApp kawan dia dan beritahu apa yang terjadi. Dia ajak Anne pergi tidur bilik dia lah. Time tu Anne rasa macam tak berdaya dah, tak mampu nak berjalan. Lepas baca 3 kul tu, Anne sambung tidur semula. Kisah keempat, Anne ni jenis suka pergi lepak dekat bilik kawan dia. Kebetulan bilik kawan Anne ni satu aras dengan bilik yang India mati bunuh diri tu. Dalam pukul 11 malam, Anne akan baliklah ke bilik dia. Satu malam tu, masa Anne keluar dari bilik kawan dia, Anne tercium bau yang sangat busuk. Bau tu ikut dia sampai ke bilik. Sejak dari hari tu, Anne dah tak nak balik lewat dah. Kalau ada assignment, memang dia tidur bilik kawan dia terus. Esok pagi baru balik. Kisah kelima, petang tu lepas Anne solat asar, dia terus tidur. Niat nak tidur kejap je sebab mengantuk sangat. Tapi itulah, terlajak sampai ke maghrib tidurnya. Masa tu roommate Anne ni belum balik lagi sebab esoknya dia tak ada kelas. Bila Anne terjaga dah pukul 7.20 malam. Masa itulah Anne dengar ada orang tengah ketuk pintu bilik dia. Kuat sangat, macam nak roboh. Tapi yang peliknya, ketukan tu berpanjangan, tak berhenti. Kalau manusia, mesti ada berhenti juga. Dia ketuk dalam 5 minit, lepas tu azan. Bila azan, lagi kuat dia ketuknya. Anne dah nak nangis dah masa tu. Dia nak buka laptop sebab nak pasang ayat-ayat Al-Quran. Masa tu jugalah laptop jadi hang. Dia nak buka dekat handphone, handphone pun hang. Anne dah tak tahu nak buat apa, cuma baca surah apa yang dia ingat je. Esoknya Anne tanya classmate dia, dengar apa-apa tak bila lalu depan bilik dia. Classmate dah cakap tak dengar apa-apa pun. Anne pun cerita dekat dia. Kawan Anne cakap masa dia lalu nak pergi ambil wuduk tu, tak ada pula dia nampak orang depan bilik Anne ni. Kisah terakhir, Anne kena kacau masa final exam. Masa tu dah pukul 11 lebih dah. Anne pun nak tidur lah. Esok bangun awal nak study sikit lagi. Elok je dia nak tidur, katil dia kena goyang-goyang. Anne pun terus WhatsApp classmate dia, minta nak tumpang tidur bilik dia. Nasib baiklah classmate dia tu tak tidur lagi. Anne pun terus pergi ke bilik dia. Lan bekerja sambilan sebagai jurugambar perkahwinan dan sedia maklumlah selalunya majlis nikah akan diadakan pada sebelah malam. Pada awal tahun 2015, Lan dapat job di satu kawasan perkampungan di Pahang. Kawasan kampung tu agak terperosok jauh ke dalam. Nak pergi ke sana pun ambil masa dalam 4 jam dari Kuala Lumpur. Bab jalan tak payah cakap lah, memang teruk, berbukit, bakau dan berbatu. Majlis pernikahan pengantin berlangsung pada hari Jumaat malam. Lan tumpang rumah maklong dia yang terletak dalam 1 jam dari rumah pengantin. Majlis pernikahan pengantin mula pada pukul 9 malam lepas isyak. Jadi pukul 7.30, Lan dah gerak dari rumah maklong dia. Masa dalam perjalanan tu, keadaan jalan gelap gelita, tak ada lampu jalan, hutan tebal. Kereta pula tak banyak, cuma kadang-kadang je berselisih dengan kereta dan lori. Lan dah mula rasa takut. Nak pasang radio tak boleh sebab tak ada siaran. Jadi dia pun cucuk pendrive dengan lagu. Lan sampai dekat rumah pengantin dalam pukul 8.45 malam. Masa Lan melangkah masuk ke dalam rumah pengantin bernama Siti tu, dia dah rasa lain macam. Seram sejuk.
Tapi Lam buat biasa je. Dia terus masuk bilik pengantin. Pengantin pula tengah bersiap lagi. Selesai perkenalkan diri, Lam tengok muka pengantin ceria je. Memanglah ceria nak kahwin kot. Lepas tu tiba-tiba datang mak saudara pengantin ni kulurkan air kosong pada pengantin. Mak saudara pengantin tu cakaplah, "Minum air ni, Pak Su kau dah baca-baca." Waktu tu Lam pelik. Apa maksud baca-baca? Disebabkan Lam ni ada perasaan ingin tahu yang tinggi, dia pun tanyalah pengantin, "Kenapa nak kena baca-baca?" Cerita Siti, si pengantin tu lah, siang tadi masa dia tengah kemas-kemas bilik nak susun barang hantaran, tiba-tiba cermin kaca meja solek tu pecah, retak seribu. Siti terperanjat dan terus rebah, tak sedarkan diri. Apa yang diberitahu oleh keluarga Siti, masa tak sedar diri tu, Siti meracau-racau panggil nama Ismail, bukan nama sebenar tau. Untuk pengetahuan, Ismail ni bekas kekasih Siti. Nasib baik Pak Su Siti yang merupakan seorang ustaz bantu sedarkan Siti. Berbalik pada cerita majlis pernikahan tu, majlis berlangsung dengan baik dan lancar sekali. Lan pun buat kerja macam biasa. Lepas selesai majlis, dia pun berangsur pulang. Jam dah dekat pukul 12:30 malam. Perasaan Lan masa dalam perjalanan balik tu, Tuhan je lah yang tahu. Seram sejuk. Keadaan jalan pula berkabus. Segala doa dan ayat pelindung dia baca. Bawa kereta tu sambil lagu. Tiba-tiba lagu tu terhenti. Keadaan terus jadi sunyi. Perjalanan jauh lagi ni. Lan cuba on off radio, cabut dan cucuk balik pendrive, dengan harapan lagu tu ada balik lah. Tiba-tiba dalam sama-sama tu, dalam sama-sama kabus tu, Lan ternampak ada seekor binatang duduk tengah jalan. Binatang tu macam kura-kura tapi besar sikit. Tapi yang peliknya, ekornya panjang. Lan terus mengelak dari langgar binatang tu. Waktu tu jantung dah berdegup kencang, sampaikan muka dan tangan berpeluh. Padahal duduk dalam kereta ada aircon. Alhamdulillah, akhirnya Lan sampai rumah maklong dia dalam keadaan selamat. Lan masuk, mandi, terus buka laptop, sebab dia nak kena transfer semua gambar yang dia ambil tadi dalam laptop dan hard disk. Bila dah selesai transfer tu, Lan periksa gambar tu dulu. Allahu, menggigil badan Lan bila tengok gambar yang dia ambil. Muka pengantin perempuan tu semuanya jadi hodoh. Muka Siti macam bernanah dan membengkak. Semua gambar yang dia ambil hasilnya sama. Muka Siti macam nenek tua yang bernanah, membengkak dan mata berwarna merah. Lan terus tutup laptop dan berlari ke bilik sepupu dia. Lan tidur dengan sepupu dia malam tu. Tak berani dia nak tidur sorang-sorang. Bila hari dah siang, Lan periksa handphone dia. Ada 11 missed call dari Siti. Lan terus call Siti balik. Siti menjawab panggilan dengan nada yang sedih. Lan tanya Siti, "Ada apa hal call dia?" Siti tanya, "Gambar yang Lan ambil semalam, ada apa-apa masalah tak?" Lan jawab je lah dengan jujur, sebab Siti macam dah dapat agak tentang hal tu. Siti beritahu ke semua gambar yang dia ambil malam tadi, dari handphone atau kamera yang tak kira sesiapa pun, semuanya hasil yang sama. Muka Siti bernanah, membengkak dan mata berwarna merah. Menurut Pak Su Siti, Ismail telah hantar sihir pada Siti sebab cemburu Siti akan berkahwin. Kisah ni terjadi pada Nana masa bulan 3 2021. Masa tu Nana dan tunang dia nak tengok wayang malam tu. Nama mall tersebut tak perlu diceritakan. Lepas habis waktu kerja pukul 5 petang tu, mereka berdua segera memandu ke mall tu untuk beli tiket. Tapi sayangnya tiket pukul 6:30 petang tu dah penuh dan terpaksa ambil pukul 8:50 malam sebab kurang orang. Ada masa lagi, mereka balik rumah dulu. Nasib baik rumah dekat. Malam tu tunang Nana jemput dan mereka segera ke mall tersebut. Lepas beli makanan ringan dan cari seat, boleh dikira hanya beberapa orang je dalam panggung tu, termasuk mereka berdua. Selang beberapa minit, Nana nak ke tandas. Nana beritahu tunang dia dan terus keluar sebab dah tak tahan sangat. Masa Nana tolak pintu panggung wayang tu nak keluar, badan dia macam ditolak oleh seseorang. Nana toleh, tapi tak ada sesiapa. Dia terus ke tandas. Sampai je dekat tandas, Nana perasan pintu tandas paling hujung dibuka perlahan-lahan macam ditiup angin. Sedangkan pintu tandas tu ditampal dengan kertas notis tandas sedang dibaki dan pintu dikunci supaya tak ada sesiapa masuk. Nana terus masuk salah satu kubikel tandas. Habis je lepaskan hajat, Nana cuci tangan. Tengah syok betulkan tudung tu, tiba-tiba bam, pintu tandas hujung tu dihempas dengan kuat. Apa lagi tak fikir panjang, Nana terus lari keluar pergi ke panggung semula. Terasa macam dikejar sesuatu dari belakang. Kepala dia tetap lurus masa berlari tu, tak menoleh langsung. Nana terus terjah je pintu panggung dan duduk dekat tunang dia. Tunang dia tengok Nana tu cungap-cungap dan bertanya kenapa. Nana hanya diam je. Wayang pun habis.
tiba masa untuk pulang ke rumah. Jam dah dekat pukul 10.30 malam. Sambil berjalan keluar tu, Nana terasa macam dia perhatikan, tapi dia buat tak tahu je sebab tak nak takutkan tunang dia. Ada dua laluan, tangga atau lift. Kumpulan pelajar yang ada pelajar di situ pilih tangga dan kumpulan orang dewasa pula pilih lift. Jadi mereka berdua pilih lift sebab Nana tak suka guna tangga pada waktu malam. Mereka nak masuk lift tapi tak boleh, dah penuh. Terpaksalah tunggu lift lagi satu. Bila sampai lift tu, masuk je, Nana terus tekan G untuk ke ground floor lah. Pelik, lift tu bawa mereka naik ke atas pula, tingkat paling atas, iaitu tingkat 4. Parking juga. Sebaik saja pintu lift terbuka, keadaan gelap. Hanya lampu sama-sama dari mesin tiket parking tu. Kawasan parking tu kosong, tak ada orang. Mungkin lift ni ada masalah atau Nana tersalah tekan ke, tapi tak mungkin. Cepat-cepat Nana tekan close dan G untuk turun ke bawah. Jantung Nana mula berdegup kencang. Kenapa masih tak tutup pintu ni lagi? Tunang Nana pun dah mula pelik lah. Dia suruh Nana tekan semula pintu, masih terbuka lagi, tak nak tutup. Masuk kali ketiga, barulah lift tu tutup dan ke bawah. Tapi bukan ke tingkat G, dia ke tingkat 2 pula. Waktu ni Nana dah pelik. Kalau tingkat 4 parking, kenapa tingkat 2 ni pun parking juga? Bukan ke sepatutnya kawasan kedai dan pusat beli belah? Nana terus meremang. Betul ke lift ni rosak atau sebaliknya? Tunang Nana cuba tenangkan dia. Mereka cuba untuk tekan G semula. Lift tersebut turun di tingkat 1. Alangkah terkejutnya mereka berdua bila ternampak seorang wanita tua berbaju lusuh dan rambut mengurai panjang berdiri tersandar sebelah mesin air sambil renung ke arah mereka berdua. Keadaan mall masa tu dah gelap dan hanya ada cahaya sama-sama dari lampu jalan dekat luar menembusi cermin mall. Cepat-cepat Nana tekan lift untuk tutup pintu sebab wanita tu mula merangkak dan menuju ke arah mereka. Nasib baik pintu sempat tutup. Mereka cuba ke tingkat panggung wayang semula, iaitu tingkat 3. Tak ada pilihan, mereka terpaksa tekan setiap tingkat untuk elak keluar dari lift tu. Tunang Nana suruh dia baca ayat pelindung sambil tekan lift ke tingkat G. Manakala tunang dia pula azan sekuat hati dalam lift tu. Syukur Alhamdulillah mereka sampai ke tingkat G tu. Tingkat bahagian bawah masih belum tutup lampu dan ada seorang pengawal keselamatan tengah meronda. Mereka segera ke pintu keluar dari mall dan menuju ke kereta. Sambil keluar berjalan tu, Nana sempat menoleh ke arah tingkat bangunan atas. Dengan lampu jalan yang sama-sama dan keadaan mall yang gelap tu, terlihat seorang budak melambai-lambai ke arah Nana. Nana segera percepatkan langkah. Hari pun dah lewat malam, jam dah pukul 11.30 malam. Kemudian tunang Nana ajak dia lepak minum dulu sebelum pulang ke rumah. Tunang dia ada pesan juga, sebelum masuk rumah baca ayat pelindung, bagi salam dan masuk guna kaki kanan, mandi bersihkan diri, kemudian ambil wuduk dan baca doa tidur sebelum tidur. Itulah kali pertama dan terakhir Nana pergi ke mall tersebut sebab baru dia tahu dari kawan dia. Dulu, mall tersebut pernah terbengkalai selama 10 tahun sebab kejatuhan ekonomi dan sekarang dah beroperasi semula. Okey, itu dia 5 kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adiosah.